halaman yang ketujuh sudah ini pindah-pindah. Begitu sampai lokasi ini sudah ada yang ngukung-ngukung. Sekarang kita pasangkan jerat agar kamuflasenya ada. Ada kamuflase. Ini ada di pohon mangga. Dan coba saya sekarang akan pasang di sini. Pas di sini. Ada kamuflase, mudah-mudahan tidak takut sepeda motor. Oke. Kita akan langsung pasang. Tapi betul-betul kameranya ini susah, posisi susah.
Alhamdulillah Sobat Kurso, akhirnya pada hari ini kita poin lagi. Dan ini sangat super super istimewa. Dan selama sekitar 7-8 bulan ini, tumben saya dapat BL lagi yang super penguku nekan. Ini hampir 11-12 dengan Petran. Dan saya teringat lagi sama Petran, karena tadi begitu BL ini pindah kuku, pindah nguku, cebuk kuku. Wah, pokoknya super mewah istimewa. Hanya minusnya ada dua, saya lihat tadi kakinya bukan cacat, tapi ada tinggi pendek sedikit kakinya sehingga kelihatan agak pinjang. Yang kedua, ini tidak ada gagapnya. Namun yang terpenting adalah ini kita bisa simpan, karena saya lihat tadi mungkin ini bekas pikat orang, pikat pulut yang lepas. Dan karena saya lihat ekornya masih rusak, ini baru ngurak, baru tumbuh. Dan ini burungnya super super big, super puas pokoknya. Hari ini kita lihat burungnya super big, kemudian manaknya super oke, terus apa jarum bulu kecubanya sangat oke, selaras dengan ekornya, ekor rotan, mata oke banget, alis oke banget, paruhnya juga tipis. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu persiapan saya pribadi untuk saya simpan untuk menjadi pikat-pikat yang keren di musim yang akan datang. Pokoknya super puas untuk hari ini. Dan saya pasang persis di depan sepeda motor sebenarnya. Ini yang membuat dia takut. Tadi tidak berani turun, lama dia turun. Tapi tidak apa-apa, meski pikat saya panas, di tempat yang panas. Tadi sempat diam karena panas. Namun alhamdulillah ternyata kobra begitu ada gerakan ditekan, gerakan BL ditekan, sehingga akhirnya BL si super penguku nekan ini akhirnya kita bisa bawa pulang hari ini. Dan ini saya sangat bersyukur. Namun tidak cukup sampai di sini Sobat Kurso, ternyata ada suara pul basrok juga, mungkin saudaranya atau bapaknya dari BL ini sama persis pokalnya, sama ngerok pul basrok. Sekarang saya akan coba intip-intip, kalau memang nanti dia berani kita langsung gas pul lagi. Oke, okay, let's go. Oke, tadi di sana kita poin, kita langsung geser karena dari tadi dan nongol di sini dia bunyi. Kita carikan tempat yang teduh karena ini sudah betul-betul panas, jam 10 pagi. Nah, ini ada tempat luas ini. Ah, tidak apa-apa, kita pasang di sini sekarang. Oke. Ini jadi sandingan utama. Bisa saja di sini, tergantung nanti dari tekanan.
Thank you.
Ya, sahabat Gurso, di laman berikutnya ini, setelah poin pertama tadi, saya langsung geser cari yang ngerok tadi, pull bus rock, tapi ternyata dia turun tadi sempat laga sedikit. Dan memang dia masih muda sehingga tadi dia ngalah saja sama si Cobra. Dan mungkin kita akan cari seminggu dua minggu lagi pas dia galak. Ini masih bunyi di atas pikat saya. Tadi saya usir begitu dia kalah, tadi saya usir langsung supaya menyingkat waktu karena baterai kamera juga sudah mau habis. Thank you atas perhatian sahabat Gurso dimanapun berada. Salam sukses, salam hormat, dan semoga terhibur selalu dengan trip mikat dan edukasi dengan dari kami pribadi, Gurso. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.